kita dah bosan dengan apa yang dicakapkan. Khususnya isu kononnya kami yang keluar dari parti kononnya lompat dan terima wang 2 juta. Saya nak ambil pendirian di sini sama rakan-rakan saya nak mencabar Yang Berhormat Matang Pau untuk tunjukkan bukti-bukti kalau ada. Saya tidak mahu dia memutarkan belit lagi berita dan cerita. Seperti yang dikatakan atas isu 16 September, saya tadi mangkit soal di beliau, dia tak mau jawab. Dia kononnya kata ada masa yang tertentu. Soal saya, apa yang tunggu masa apa yang ada dia tunggu? Pertama, saya anggap bukti-bukti yang dia ada semua ini dusta. Seperti kononnya 16 September akan berlaku. Pertama. Yang kedua, kita pernah dengar dia berkata kepada kita, kononnya dia ada bukti juga dulu isu tentang Bukit Lanjan. YB Bukit Lanjan konon masa Elizabeth Wong, kononnya masa kontroversi ada gambar dan ada video. Beliau kata dia ada bukti dan Bukit Lanjan ni tak layak jadi exco. Tapi itu diperkatakan. Tapi sampai hari ini kita tak tengok bukti-bukti itu pun. Jadi oleh sebab itu saya cabar. Dengan terbuka, saya cabar bersama rakan-rakan saya. Kalau dia ada bukti, tertengahkan. Tak payah tunggu. Nak tunggu apa lagi? Parlimen adalah tempat yang terbaik untuk menceritakan kalau ada bukti. Apa yang ada. Dia dok main wayang gambar ketak ni, saya rasa dia ni lagi satu pembohongan yang sedang berlaku. Jadi kita saya tak mau cerita tentang cerita dulu-dulu yang masa dia timbalan Perdana Menteri. Yang tu lain kali kita cerita. Tapi hari ini saya nak cabar dia tentang kononnya bukti-bukti dia ada. Dan buat tuduhan tadi dia cakap kereta baru, rumah baru. Dia apa ada rumah baru? Saya dengar di country hat ada 2 biji rumah banglo besar. Kereta belah-belah biji. Pekerja ramai-ramai dia ada. So jangan cakaplah pasal itu. Jadi dah jadi budak-budak kan punya politik dia main. Oleh sebab itu, hari ini saya nak cabar. Kalau tak ada bukti, shut up. Don't talk. Kalau ada bukti, bawa ke tengah. Saya pun teringin nak tengok bukti apa yang dia ada. Jadi kalau tak ada bukti, saya akan anggap ini satu pembohongan. Oleh sebab itu, saya rasa dia tak layak cakap dan tak layak jadi ketua bangkang. Dan tak layak untuk mewakili rakyat kalau atas pembohongan. Dan jelas, dia pun telah dirojok oleh Jabatan Kuasa Rights and Privileges Committee atas pembohongan beliau. Dan kita, saya rasa benda ini akan kita bincang dalam dewan. Dan saya nak tengok apa akan berlaku nanti. Jadi stop all this lying, all this malicious accusations, libelous. And then at least sebagai ketua bangkang, behave like a ketua bangkang and bring up issues which is valid for the rakyat, which is important for the rakyat. Beliau sebagai seorang penasihat ekonomi ya kepada negeri Selangor, apakah tindakan yang dibuat? Beliau juga ada janji akan ambil tindakan kepada ahli-ahli parlimen PKR. Sampai hari ini tak ada tindakan juga. Dan sebagai penasihat di Selangor, ekonomi, penasihat ekonomi di Selangor, beliau juga pernah mengatakan dapat pelaburan daripada Middle East, negara Arab, 40 bilion ringgit. Sampai hari ini kita tak nampak apa-apa lagi. Kemungkinan saya amat bersetuju dengan apa yang disebutkan oleh pemimpin PAS Mustafa Ali bahawa beliau adalah yang semasa beliau kata kalau dah beliau jadi Perdana Menteri, DAP akan menjadi seorang DPM, Timbalan Perdana Menteri. Apa Mustafa Ali mengatakan hari ini? Beliau mengatakan media sensation. Itulah ciri-ciri beliau, media sensation. Yang seperti Babi Bang Baru kata, mengatakan tadi, September 16, Agong telah setuju, Agong nanti panglima tentera dan sebagainya. Saya pernah dengar. Tak terjawab. Sampai hari ini? Tak ada. Oh, dia dapat itu persetujuan daripada lebih daripada 30 orang MP Barisan Nasional. Ada statutory declaration. Sampai hari ini kita tak nampak pun.
Ini perjalanan beliau ni nak pergi ke Putrajaya lah ni. Ini adalah salah satu perjalanan beliau ke Putrajaya. Lying is talking to him. Lying is talking to him, I think. He must stop all these lies. Ada bukti, keluarkan bukti dia. Ya, jangan kata ada bukti di Kota Baru bila disebutkan dalam satu ceramah dan pemberita tanya beliau mana bukti. Dia, oh, saya ada bukti. Tetapi saya tak tahu saya letak di mana dah. Aduh. Okey, ada ya? Soalan? Yang berhormat keluar daripada PKR skandal-skandal pasir. Jadi baru-baru ini ada laporan bahawa semua bukti-bukti di Jepang tanah telah hilang berkaitan pasir. Memang itu satu skandal. Ya, satu skandal di Selangor. Sentiasa beliau, ketua pembangkang itu, selalu menekankan kita nak satu transparansi, kompetensi, accountability dan transparansi. Sampai hari ini tak ada. Dan juga saya dapat maklumat daripada PKRNP bahawa beliau telah setuju akan ambil tindakan. Sampai hari ini tak ada juga. Sekarang ni Sauket sudah kata nak jalankan siasatan, tapi tak ada. Contohnya minta orang yang nak beri bukti saja, yang buat minta mengadu, datang untuk membuktikan itu aduan mereka. Apa Sauket tu? Mesti jalankan siasatan terus, bukan nanti sampai Julai. Ya, itu prosedur tu dah salah. Kemungkinan itu bukan cat lah, itu dead cat. Ya? Kucing mati.